PSBS pekan baru dalam menerapkan strategi yang coba di misalnya pada saat juga Emre Tuan sebuah crossing berbahaya. Oh! Akhirnya Sergio Pandai menempatkan peluang pertama di babak. Lebih banyak peluang dengan bola atas dan ini dia membuktikan bahwa dia memang seorang striker, tidak membutuhkan banyak peluang walaupun ini bisa bilang sedikit reflektif ya. Tapi kita saksikan bagaimana sebuah peluang yang sebetulnya mengarah langsung ke arah penjaga gawang Amin yang cari kulit tapi nampaknya diflektif ya, mengena dada defender. Firman sebenarnya masih begitu gampang untuk bisa diblok. Ya, kita lihat tadi Pedro Javier berhasil mengecoh Sarginanja dan kali ini adalah Sergio Van Dijk yang akan berusaha untuk melakukan tendangan terhadap Andiksi Lenzivio. Sergio Van Dijk pencetak 2 gol sementara ini bagi Persib Bandung. Sudah mengambil ancang-ancang dengan tendangan kaki kirinya, sudah bersiap-siap, semuanya pasti menantikan apa yang terjadi dan Sergio Van Dijk. Wow! Ya, kita lihat bagaimana kembali kualitas dari seorang Sergio Van Dijk menendang pembelokan arah di mana jangkauan dari Andiksi yang berbeda dengan tendangan Sergio. Seorang Van Dijk, seorang laki bernama Sergio Van Dijk berhasil merubah kedudukan menjadi 2-1 dalam laga paling laki antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion Sijala Harupat Soreang yang Kabupaten Bandung. Tendangan keras ke pojok kiri gawang dari Persija Jakarta. 2-1 Persib Bandung terhadap Persija Jakarta. Iya, kita lihat memang satu kesalahan yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Lemparan ke dalam. Sergio Van Dijk. Kembali percobaan Sergio Van Dijk. Sergio Van Dijk. Ya, kita lihat memang tendangannya sangat berkelas dan pantas saja pemainnya saat di minggu ini. Sekali lagi. Dan saya harus bilang, dari jarak yang sangat jauh. Bam! Gol yang sangat berkelas. Kita lihat tendangan lelaki Rendra. Tendangan yang sangat baik sekali memutar dengan sisi kaki kirinya. Tendangan yang langsung menusuk gawang dari Andiksi. Ekspresi lelaki dari Sergio Van Dijk. Berubah kedudukan menjadi 3-1. Sekira perbedaan dari pemain Persib dan Bandung Raya ya. Dengan materi pemain itu kita peluang juga bisa mereka maksimalkan menjadi gol. Dan tadi kita lihat BBM empat kali dapat peluang, empat gol maksimalkan. Dan kita perbedaan dari yang ada saya bilang dan juga hasilnya ya. Itu bertahan dari Putra Bandung Raya dengan mulai cara pemain.
Portugal, Serginho Sanga. Kombinasi yang sangat apik antara Hilton dan juga Van Dijk. Dan di akhir dengan tusukan yang sangat mematikan dari Van Dijk ke sudut kiri bawah, sudut kanan bawah. Ya. Hingga gawang Kelvin. Sebutkan sekali lagi muka sepak bola. Inilah sebuah tindakan. Kalau tadi kata Yuke bilang unselfish ya Yuke ya? Ya, betul. Van Dijk masih membagi bola tadi pada kaki dari Hilton Moreira. Dan akhirnya bola terpental kembali pada kaki dari Sergio Van Dijk. Ya Bung Yuke, tapi kalau Anda lihat dari babak pertama tadi, saya ingin sedikit menanyakan. Persita akhirnya kebobolan. Van Dijk menunjukkan kelasnya di menit ke-82. Tembakan kaki kirinya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Namun angka sama 1-1 hanya bertahan kurang dari 60 detik. Memaksimalkan. Namun menit 42, Persib sukses menyamakan skor lewat aksi Sergio Van Dijk. Ini merupakan gol ke-14 musim ini. Semenit sebelum masuk masa istirahat, Persib berbalik unggul setelah supaya... Unggul 3-1 tidak serta-merta membuat Persib puas diri. Menit ke-69, Van Dijk menjadi bintang dengan gol keduanya, kali ini lewat tembakan terukurnya. Tertinggal 1-4, Pelita berat... Ini yang nampaknya di menyamakan kedudukan jadi 1-1 Sergio Van Dijk. Ini gol yang keputusan Nurah Nanak Wahyu menstop bola dengan dada justru berbuah kesalahan Italia. Iya, betul sekali Bung. Analisa Anda kita saksikan Nurah Nanak. Mestinya dia menghalau saja bola keluar dari area penalti. Dia panik. Dia men-set bola malah sebaliknya memberikan bola yang sangat matang bagi Sergio Van Dijk. Jelas makanan empuk bagi Sergio Van Dijk. Di sini ada kepanikan. Bagaimana menguasai atau menghalau bola itu? Kita lihat bukan kontrol yang baik, yang tidak sempurna dan akhirnya malah petaka bagi gawang Persija. Terus sekali. Dan memang kontrol dada tadi tidak benar-benar tepat mengenai dada dari Nurah Nanak sehingga bola justru mengalir liar tertuju kepada Sergio Van Dijk. Ya. Dengan Persisa merupakan tim yang diisi gabungan pemain-pemain muda dan pemain senior yang juga bertengger di papan tengah. Oh, Van Dijk kali ini, oh masuk! Luar biasa kita lagi gabungan kepada Sergio Van Dijk. Mengakhiri keunggulan dari Persib Bandung. Masuki menit ke-90. Sebuah sundulan dari Sergio Van Dijk menggetarkan Jala Adi Chandra. Ya, umpan terukur dari M. Ridwan dimanfaatkan secara maksimal oleh Sergio Van Dijk di akhir-akhir pertandingan babak kedua ini. Kita lihat sebuah crossing dan tidak ada pemain yang menjaga pergerakan dari Van Dijk. Semua pemain belakang dari PSV Pekanbaru melihat ke arah bola dan tidak melihat pergerakan dari Van Dijk yang sangat pandai mengambil posisi. Kita lihat lengah tadi para pemain bertahan dari PSV Pekanbaru melihat posisi dari seorang Sergio Van Dijk. Ya, bahkan penjaga gawang Adi Chandra harus bertabrakan dengan rekannya sendiri. Firman Utina, masih Firman Utina, menggocek-gocek Firman Utina dan kita saksikan Sergio Van Dijk gol! Gol!
Ini juga gol yang sangat indah. Bagaimana kita lihat pergerakan Firman Utina dibaca dengan baik oleh Hilton Molera. Sepak pojok kanan. Momen yang sangat menyenangkan. Boboto hanya menyambut bola melewati Jendri Pintasil. Junior Van Dijk! 1-2 Persib Bandung mencoba comeback dan dimulai dengan sebuah gol dari titik putih oleh top scorer mereka. Ada sebuah ekspektasi yang tinggi dari Boboto agar home terakhir ini dimenangkan oleh Persib Bandung. Kita lihat sebuah eksekusi yang sangat kelas, kaki kiri, pojok kanan, atas dari gawang Jendri Pintoy. Ya. Area atau titik yang sulit dijangkau oleh gawang memang. Selebrasi yang sederhana, terlihat wajah yang masih dan dimenangkan. Di menit ke-32, babak yang pertama, kita saksikan Van Dijk sikat, gol! Pangan tengah dari kesebelasan. Kembali, Samsul Arif. Hasil jajah Sumpara di sana, akan bola kita saksikan, Sergio Van Dijk, gol! Luar biasa, dan mungkin sepertinya belum siap ya memulai babak yang kedua ini dari Mitra Kukar. Ini pertahanan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh terupas dari Robertinho dan dihasilkan gol tadi oleh ya, sudah menanti nyamping. Kita lihat peluang untuk Persib Bandung, kalau di sisi itu Van Dijk dan gol! Bagaimana Van Dijk yang datang dari belakang muncul tiba-tiba melakukan heading, memotong bola masuk ke pojok sebelah kanan daripada Yu Jae-hoon ya. Satu heading yang cukup bagus sekali. Jeffy, kita lihat Kim Jeffy angkat bola, Kim Jeffy dan Van Dijk! Persib Bandung. Iya, kita lihat serangan diawali oleh gerakan Febri yang cukup bagus ya, dari sebelah kanan masuk ke sebelah kiri. Tetapi kita lihat di sini juga. Kembalikan lagi bola kepada Jajal Subara, sebuah umpan tarik dan Sergio Van Dijk. Dan umpan crossing yang sangat terukur dan bam, datang dengan tepat Sergio Van Dijk. Gawang lihat Roberto Pujara, Sergio Van Dijk, Sergio Van Dijk, gol sekali yang sangat yang sangat baik dari Febri Haradi, sangat memanjakan. Dan kita lihat tendangan setengah poli sambil terjatuh dari Sergio Van Dijk, kita lihat menjadi pesta tersendiri, menjadi ikan bola kepada tendangan yang dilepaskan save tendangan dari Febri Haradi. Ada Vladimir Vujovic dan kembali kita saksikan gol. Setelah bertubi-tubi Bapak Trino melakukan save yang luar biasa. Tidak ada yang mengawal Vladimir Vujovic ya. Kelihatan terpleset tadi Leo Tupamahu sehingga Vladimir bisa mengarahkan bola melalui sundulan yang keras. Sempat diblok oleh Ricky tapi...